الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى وأدامنا في علم في دارين أمين باب الصلاة في مواضع الإبل. Ini bab salat di tempat-tempat, maksudnya di kandang-kandang unta. Ya. Kalau tadi kambing, ini unta. Sama juga kayak gitu ya. Jadi unta kan kita lihat kalau pernah ya, unta pasti banyak ee-nya, ya. Banyak kencingnya. Ya dibersihin dulu. Bukan Nabi kemudian sholat di atas air kencing, di atas ee. Ya, ini dalilnya akli aja, ya, akal kita aja. Pasti Nabi bersihin dulu, sarapin dulu, baru bayang. Wabilai kuala adasana sodakatu binul fadli kuala أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. Dari Nafi berkata beliau, aku pernah melihat ra'aitu ibnu Umar Abdullah bin Umar, ya, dulu banyak sahabat-sahabat Nabi anaknya Abdullah. Makanya nyebutnya Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Kenapa namanya Abdullah mulu orang ya? Boleh jadi ya terobsesi dengan sabda Nabi, khairul asma Abdurrahman wa Abdullah. Tapi sekarang ada enggak nama Abdullah? Kita belum dengar ya. Orang lahir tak namanya Abdullah. Jarang sekali sekarang orang namain Abdullah. Ra'aitu Ibnu Umar. Aku pernah melihat Ibnu Umar. Yusalli ila ba'irihi, beliau salat kepada ontaknya. Maksudnya dekat ontaknya beliau salat. Wa qala, dan dia berkata ketika mungkin ketika ditanya ya, dia menjawab, ra'aitu nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, melakukan itu, sholat di kandang unta, dekat unta, di kandang unta, di tempat unta. Sekali lagi saya katakannya, udah pasti sebagaimana kita kalau sholat di tempat yang seperti itu, kita bersihin dulu. Enggak mungkin kita langsung sholat ee-nya, kita bersihin dulu. Kitanya kalau ditanya, inti sembahyang di kandang unta, berarti inti dekat najis. Sujud di air najisnya dong, di kencingnya, di ee-nya. Jawab kita apa kira-kira? Jawab kita marah sambil ya apa namanya? Jawab sambil marah. Ya enggak lah, gitu. Jawaban kita pasti begitu ya. Ya enggak lah. Maksudnya gue sujud di atas, ya gue sarapin dulu, gue bersihin dulu, gue sarapin dulu. Kan begitu ya, jawaban kita begitu ya. Kata anak sekarang gitu. Enggaknya pakai lah gitu, ya enggak lah. Gue kemarin sembahyang di kandang unta. Berarti lu sembahyang sujud di air kencing ya dong? Ya enggak lah. Segitu bodohnya gue, gitu ya. Artinya apa? Dalilnya akli. Akal. Ya. Nabi ya enggak. Kadang-kadang ya air kencingnya. Disarapin dulu. Dibersihin dulu, disarapin. Harus sembahyang.
Artinya di sini apa? Pula kita sembahyang di mana aja boleh. Jangan di jalanan, jangan di pasar, di kandang onta, di kandang kambing, silakan dibersihin dulu. Wallahu a'lam.